Kabar duka datang dari dunia olahraga. Seorang atlet Olimpiade Uganda bernama Rebecca Cheptegei meninggal dunia. Rebecca Cheptegei meninggal dunia usai dirawat di Rumah Sakit Pendidikan dan Rujukan Moi, Eldoret, Kenya. Diketahui penyebab meninggalnya atlet pelari Uganda itu diakibatkan oleh luka bakar. Rebecca mengalami luka bakar serius setelah pasangannya menyiram dirinya dengan bensin lalu membakarnya. Aksi yang dilakukan oleh pasangannya terjadi di rumahnya sendiri, yang berada di wilayah barat Trans Zoya Country. Kondisi luka bakar yang dialami oleh Rebecca mencapai 80%, sehingga kondisinya kritis dan meninggal dunia akibat kegagalan organ. Penyerangan yang dilakukan oleh pasangannya didasarkan adanya perselisihan mengenai rumah yang dimilikinya. Kini Federasi Atletik Uganda mengecam tindakan yang dilakukan terhadap Rebecca Cheptegei. Kemudian ayah dari Rebecca juga telah memprotes kepada pihak keamanan yang belum menangkap pelaku.